Lengkong menuju ke Cieuri. Jadi selanjutnya kita akan melakukan perjalanan ke daerah Cieuri. Pas turunan itu ternyata ada sawah. Jadi kita tadi di atas ada teman-teman. Terakhir kita ngetok di sana. Udah mulai gelap, sepertinya sih udah mau turun hujan ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai Cieuri jangan hujan dulu. Nah, ini ada SD mana teh? SD Pusaka Sari. Ini SD 1 Pusaka Sari. Di sana ada TK. Di depan itu terlihat ada kebun awi ya teman-teman, di situ sangat rimbun banget. Ini kalau malam nggak tahu nih apakah ada penerangan jalan atau tidak. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di Jalan Raya Cieuri ya. Ini satu-satunya jalan yang menjadi penghubung antara Desa Slamanik dengan Desa Cieuri dan desa-desa lainnya.
Oke teman-teman, ngapruk lembur batur kali ini Bunda sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di Desa Cieuri. Kira-kira Bunda mau ngapain di Desa Cieuri ini? Ditunggu ya teman-teman, nanti akan ada di vlog berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih bagi yang sudah memberikan like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Hatur nuhun.